ini kami kan ada acara syukuran. Kebetulan deh ya, ulang tahun yang ke-9 tahun. Kalian kemarin kan Farel belum ada acara-acara potong kue cuma kecil-kecilan. Daya juga mau sama Farel ikutan ya. Nah, itu saya teman-teman. Teman-teman Daya semua. Ini Farel nih. Yang berulang tahun itu lagi keluar jajan. Daya ulang tahunnya keberapa, Nak? Yang keberapa? Ke-9 tahun. Oh, Spider-Man. Keren banget sih. Kalau Kakak Dea Hello Kitty ya? Cium kakaknya dong, kan ulang tahun Kakak Dea. Cium kakaknya. Malu tahu. Ucapkan mudah-mudahan deh ya, panjang umur, sehat selalu, sayang mama papanya, barakallah, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan deh ya, tambah rajin belajarnya, sukses, itu aja. Kita mulai dulu ya. Dari Budaya ya, Pak, itu tak kesukaannya. Langsung kita mulai. Ya, dia biar semangat, ibu punya ada di sini. Jadi kan saya minta, saya mau teman-teman saya aja gitu. Ini permintaan Kak Dea udah mama penuhi. Sekarang Kak Dea harus semangat biar cacarnya sembuh tuh. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar semangat ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah, kita telah berkumpul di rumahnya Mama Dea dalam rangka syukurannya Dea yang ke-9 dan adik Farel yang ke-4. Kita doakan bersama semoga Dea, Farel dan keluarga Dea semua mendapatkan rahmat serta hidayah dari Allah. Amin. Serta Dea diberikan kesembuhan, tambah pinter, semangat, tentunya tambah soleh berbakti kepada kedua orang tuanya. Senang Farel ya, tambah soleh ya Farel ya. Tidak lupa juga salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan di umur akhir nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau biar kita semua masuk ke dalam surga dengan mudah. Tidak panjang lebar. Biar tambah semangat, mari kita menyanyikan lagu selamat ulang tahun. Tapi sebelumnya kita baca surat Al-Fatihah dulu ya. Kita sama-sama membacakan surat Al-Fatihah untuk dia. Al-Fatihah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada Allah SWT pada hari ini saya senang sekali semua ibu-ibu dari pengajian dan khususnya dari sekolah Dea yang telah bisa hadir di tempat kami dalam agenda acara ulang tahun Dea sekalian syukuran pengajian untuk mendoakan ananda kita Dea dan Farel sehat panjang umur. Terima kasih banyak ibu dan adik-adik teman-teman Dea. Semoga dengan hadirnya teman-teman hari ini Dea bisa sehat dan semangat menjalankan aktivitas sekolahnya. Jadi saya yakin dengan hari ini berkumpul kita doakan sama-sama Dea besok sekolah langsung sehat dan bisa sekolah. Terima kasih banyak ibu sudah mau hadir di tempat kita walaupun keadaan yang
biasa dengan apa aja. Happy birthday, Pak.
Langsung. Happy birthday deh, Kak Dea. Bagi saya sebagai orang tua, rajin belajar, jadi anak yang saleh dan saleha, sehat selalu. Kita sebagai orang tua nggak pernah mundur. Harus bagaimana? Yang penting dia rajin belajar aja. Itu aja. Mudah-mudahan dia berguna bagi bangsa dan negara. Satu lagi yang nggak boleh dilupain, itu jangan pernah ninggalin sholat. Itu aja. Selamat ulang tahun, semoga panjang umur dan sehat selalu. Hai teman-teman, baru kan kita selesai acara di rumah ulang tahun Dea dan Farel. Sebentar lagi sekarang kami akan keliling di kota Jakarta. Masih banyak di luar sana yang dibutuhkan barang-barang tangan kita semua. Saya mau kasih makanan buat mereka, Dea yang akan kasih dan dengan Farel. Itu saya teman-teman, yo dadah. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday.
Semoga nanti ke depan apa-apa yang kita ceritakan berhasil, khususnya Kakak Dea sehat selalu dan Dek Farah juga sehat selalu. Dadah teman-teman, ikut saya, kita pulang, bye-bye.